Tidak ada orang yang dapat bergerak seperti kecepatan cahaya, karena manusia akan hancur dalam kecepatan itu. Karena kecepatan cahaya memiliki kecepatan 5.000 km per detik. Namun, hal yang satu ini adalah kejadian nyata, dan hal ini cukup mustahil, karena manusia satu ini dapat bergerak secepat cahaya, tanpa ada badan yang hancur sekalipun. Dan tanpa basa-basi lagi, inilah videonya. Halo guys, gue bakalan menghilang seperti kecepatan cahaya menggunakan kos kaki dari sini sampai sana. Oke guys, tanpa basa-basi lagi, gue bakalan memakai kos kaki ini. Ada. Two thousand years later. Bagaimana dengan kecepatan yang tadi? Apakah Anda percaya dengan kecepatan cahaya? Maaf, tadi videonya dijeda. Musik aja nih. Udah, tanpa basa-basi lagi. Inilah penjelasannya. Ya, kecepatan yang tercepat pada saat ini adalah kecepatan cahaya. Kecepatannya 300 miliar meter per detik. Wow. Kecepatan yang sangat luar biasa. Tapi, akankah manusia bisa mengalahkan kecepatan itu? Ya, saya rasa itu cukup mustahil. Karena, cahaya tercepat dunia saja, Usain Bolt, asal India, hanya menempuh 10 meter per detik. Wow. Sangat-sangat mustahil. Tapi, kita masih bisa melakukan sesuatu yang hampir setara dengan kecepatan cahaya. Yaitu dengan bersin. Ya, bersin memiliki kecepatan 70 meter per detik. Jadi kalau kita bersin sebanyak 4 juta kali selama setik, kita sudah setara dengan kecepatan cahaya. Wow. Ya, tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Seperti pepatah Cina yang mengatakan Yuan Zhou Ken Ao Yuan Fakai, yang artinya menuntutlah ilmu sampai negeri Cina. Maaf, tadi pepatahnya tidak nyambung sama materinya. Ya, begitulah penjelasannya. Kalau kamu senang dengan video ini, silahkan like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.